mengisi kulkas Sultan. Jadi aku kemarin sudah membeli kulkas yang sangat mahal. Ya kalau pintunya diketuk, dia mengeluarkan cahaya, bahkan tembus pandang. Pastinya kalian tonton video ini sampai habis. Pasang sabuk pengaman kalian. Like video ini guys. Subscribe juga buat yang belum. Kalau tidak, kalian akan dicari Gundi. Jadi untuk mengisi kulkas Sultan kita akan membeli barang-barangnya terlebih dahulu ke supermarket. Kita beli minuman yang sangat banyak sekali, jajanan, es, dan masih banyak lagi. Coba kalian komen, makanan apa yang aku bakal taruh lagi? Apakah daging salmon, ikan piranha, ikan hiu? Kalian bisa komen guys. Tapi guys, ketika kita masukin, ini yang terjadi. Ini kita taruh guys. Enjoy this video, subscribe. Guys, jadi video ini kali Bros Damon bakal mengisi kulkas baru aku ya guys ya, yang otomatis kalau diketok lampunya nyala guys, dari mati ya guys ya, kan keren. Udah gitu kulkas aku nih guys ya, bisa mengeluarkan es pribadi. Mau lihat gak guys? Let's go. Ini ada cube, kita pencet guys. Kalau kita tekan ini guys ya, oh my god, oh my god, keluar air batu ya guys ya. Wah keren kan, kulkas emang canggih ya guys ya. Jadi semua rata-rata yang di Bros Damon ini walaupun belum jadi, semuanya rata-rata bakal otomatis ya guys ya. Nih kayak ini ya otomatis guys. Kita pencet guys. Sit. Kebuka sendiri guys. Keren kan ya guys ya. Ya udahlah guys. Ini aku udah gak sabar ya guys buat ngisi-ngisi kulkas kita ya guys ya. Kita langsung berangkat cari bucit. Tapi pastikan kalian like video ini sampai atas 100.000 like lebih. Kira-kira apa yang bakal kita kasih taruh di kulkasnya ya guys ya. Let's go. A few moments later. Ush, boleh jual. Kajang-kajang ini kayaknya bagus. Kita borong ini gimana nih? Borong banyak aja nih. Es krim ini kesukaan aku guys. Ini dipajang, keren kayaknya sih. Yang ini tapi nanti tunggu dulu nih. Kali dihabisin sama air bucil apa enggak nanti? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Apa-apa. Es krim ini apa yang ini? Ini aja. Gajah. Enak nih. Harus banyak Pak Juri. Satu kayak dulu. Berapa? 15.000 jual. Buset. Buset. 21.000. Berarti 1.000 cuma dapat 5. Mana nih Cid? Apa yang mulai dikit aja Cid? Itu satu ini. Kita harus yang mulai tapi dapatnya banyak Cid. Dia bisa pajangan. Mana dia harganya? Ini 16.000. Buset. Mahal guys, padahal aku pengen ya guys ya. Kalau bisa tuh oke lah, ini beli 20 Cid. Oh ada leci, Pak yang itu buka. Ayo Cid, wah ini guys. Buat Cipri ini katanya guys. Kita borong aja semua guys. Sampai akar-akar guys. Rasa beda lah terus. Hah? Rasa beda? Ambil aja semua Cid. Ambil aja, borong aja guys. Borong aja guys. Mendingan yang kayak gitu. Ini gimana Cid? Oh iya, yang rasa di. Kita rasa ini, gini aja. Rasa ini, semua gimana? Semua aja. Ayo. Sudah ya, bos. Belum. Maaf guys, tadi perjalanan jauh guys. Ngantuk ya guys, ini beli dua. Apalagi Jil, serah kau lah. Apa dua, mau dua kau? Dua aja. Ini juga enggak? Ya boleh. Apa yang lain? Yang lain aja guys. Sekarang udah cukup nih berarti nih? Udah. Oh ini nih, makanan kita nih. Nugget apa kau mau beli? Oh ini aku beli sih. Wush. Barbecue chicken wings. Ini perlu nih Cil. Oke. Ini kau taruh dulu Cil. Ambil lagi yang baru. Di mana taruh? Di depan aja. Oke. Kita harus beli yang banyak nih guys buat stok ya guys ya. Terus kita beli minuman. Memang kita ambil satu-satu dulu ya guys. Nanti kita dikasih bilang satu dus ya guys. Siaman lah. Mohon maaf guys, mataku masih ngantuk kali ya guys ya. Ayo Cil, buru. Aku udah gak sabar nih. Untuk makan. Yeay, guys, ini buat makan-makan guys. Lu kok hilang? Ini dia. Ini guys, kita beli yang ini buat naruh ya guys ya, biar full kitchen kita. Ada show good ayam bumbu. Kita beli. HP ku mana kok enggak ada, guys? Insyaallah. Nih, pesawat-pesawatan gimana nih? Sugut pesawat-pesawatan mau nggak bu? Atau sugut dinosaurus? Nah, ada dinosaurus. Tapi jelek tuh rasanya. Bisa. Pernah butuh ini. Ini aja lagi. Jelek. Yang nugget. Oke. Okay. Gak saya guys. Udah cukup nih kayak segini ya. Bukan udah nih. Ayam chicken carriage. Nice. Nah, ini dia guys. Nah, ini guys. Sama ini ayam bumbu, crispy pedas. Beli aja guys ya. Ini satu dus gimana Cil? Ayo. Kita lihat dulu di HP ku kira-kira apa aja kita masih kosong. Okay. Kira-kira apa Cil? Oh, apa? Minuman itu apa? Kelapa. Apa minuman kelapa? Pedro Coco. Okay, let's go kita cari guys. Semoga ada guys. Pedro Coco. Sini. Mana? Sini, mana Pedro Coco? Gak ada Pedro Coco Cil. Ada. Gak ada. Ini gak ada ya. Gak ada. Ini di tempat kita. Nanti kita tanya masnya guys. Ya. Oh ini guys. Pedro Coco satu. Kita beli 5 dus. Pedro Coco 5 dus. Olate, kita beli satu dus guys. Olate, apalagi Cil, kira-kira Cil? Ultramik. Ini satu dus ya. Nanti kita tata lah nanti. Ultramik bagian atas, terus di bawahnya tuh ada lantan, terus ada soprit Cil. Soprit guys. Soprit kaleng. Mana Cil ya? Soprit kaleng. Gak ada di sini. Dijualnya tuh kayak di display gitu. Iya ini display namanya Cil. Display kita langsung belanja Cil. One shot one kill nih bucil, bagaimana nih guys? Lah, kok nggak ada nih?
Nanti kita tanya masnya lagi guys. Kira-kira makanan apa lagi nih Cil? Nah, teh botol di satu kotak. Teh botol. Oke. Teh botol. Teh kotak juga satu kotak guys. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Beng-beng satu dus. Nah, apa lagi kira-kira ya Cil ya? Dua dus itu. Dua dus, oke. Okay. Dua dus. Oke. Okay. Kira-kira yang nikmat apa nih Cil? Yang bisa kita makan bareng-bareng rame-rame Cil. Waduh, apa lagi Cil? Kira-kira Cil yang bisa kita makan bawa pulang biar buat nata kulkas kita tuh biar cantik menawan, biar kelihatan sultan. Soalnya ini kita challenge-nya adalah membuat sebuah kulkas sultan, woi. Masa kaleng-kaleng isinya? Hidrokoko, makanya aku maunya sih hidrokoko, kulit. Sprit. Let's go lah guys, saya cari Cil. Apa ya kira-kira Cil? Apa ya? Cil, gimana kalau kita beli ini Cil? Buat tato. Borong aja. Emang makanan apa ini Cil? Enak ini. Enak keripik nih. Roti apa-apa? Keripik kentang. Kau beli banyakin aja gak apa-apa. Nah, kau pajang nanti ya. Buset. Kau pajang aja nanti. Next itu Star gak, mau? Gak enak itu. Aku suka Next Star. Yaudah. Ini aja Cil, aku mau coklat. Next Star. Borong aja Cil ya. Okay. Empat warna guys. Yang ini empat. Yang ini empat. Ambilnya aku sih banyak nih guys. Kita nanti atur-atur kayak gini guys ya. Soalnya kenapa aku pengen beli kotak-kotak gini guys? Karena bentuknya bagus ya guys ya. Borong aja guys. Borong aja semua nih. Lakotre, lakotre. Jarang-jarang nih guys ngeliat Pros Diamond guys. Kalau kalian lihat Pros Diamond, lakotre, lakotre guys ya. Tanggung kita belum punya aja. Nanti satu dus lah ya guys ya. Kita beli tango dulu guys. Ini tango nih biar gede guys. Nah ini selamat guys. Coklat selamat. Ini gimana Cil? Ini ditata-tata kayak keren nih Cil. Iya. Kayak gini. Kalau udah kebuka, aduh, iya juga ya. Nanti ayah Bonci pasti suka yang buka-buka kayak gitu ya. Iya. Nah, ini jadi berantakan ya. Aku yang repot jadinya ya. Iya, jangan. Jangan. Mendingnya yang isi dikit ya, sekali makan habis. Nah, itu. Nah, ini gimana, Cil? Nah. Springless. Kita beli satu kayak gini. Okay. Atur. Tas. Pegang aku. Kau pegang semua nih. Kau borong semua, Cil. Enggak tahu aku berapa ini, guys ya. Set. Semua lah, bro. Like video ini, guys. 100.000 like lebih, guys. Kalau kebanyakan aku beli ya, guys ya. Aku giveaway ke kalian, guys. Makanan-makanan ini, guys. Belanjaan sultan biasa kayak gini, guys ya. Ini udah banyak sekali. Ini kayaknya udah cukup, Cil. Ayo pulang gimana? Soalnya minumannya udah banyak sekali aku pesen nih. Susu satu dos bagaimana? Ayo. Nah. Ayolah, kita bayarlah. Let's go guys. Setelah ini yang paling aku tunggu. Tahu enggak apa? Nata makanan ini di rumah. Di kulkas yang pasti keren. Tonton video ini sampai habis ya guys ya. Semuanya gratis guys. A few moments later. Guys, jadi kita udah sampai ya guys ya. Oh my god, terus guys akhirnya guys. Baru belanja kita ternyata sebanyak ini guys. Ini aku enggak tahu guys apakah ini muat apa tidak. Muat. Ini kita bakal ASMR juga Cil. Nanti pokoknya kamu enggak boleh bersuara ya. Ini aku juga punya gini. Oke, ini ada GoPro juga guys ya, biar nanti ketika kita naruh barang-barangnya itu kayak satisfying banget guys, kayak kenyes. Tonton video ini sampai habis ya guys ya. Udah, nah, film. Jadi kulkas saat ini ya guys ya, misalnya kita ketok guys. Tok. Wish, hidup guys. Door indoor. Oh my god. Oke. Okay. Ya pertama guys, kita bakal bersihkan dulu ya guys. Masa kotor ini guys, nih bocil ya guys ya. Cil. Kita bersihin dulu guys, biar gak kotor guys. Wih, itu bunyi apaan tuh? Bunyi kulkasnya guys, kulkasnya terlalu sultan ya guys ya. Jadi ini guys, kulkas sultan mah bunyinya beda ya guys ya. Iya. Jadi guys, yang pertama aku bakal masukin minuman di sebelah sini guys ya, bagian depannya guys. Ini kita bakal lap dulu bagian sini ya guys ya, depannya guys. Biar nggak ada embun ya guys ya, biar kelihatan gitu guys. Masa minuman kita nggak kelihatan kan, nggak lucu guys. Tujuan kita beli banyak minuman ya biar estetik ya guys ya. Nah, kita bakal masukin OLED dulu guys. Di depannya guys, baru kita kasih logonya guys, biar estetik gini guys ya. Estetik guys, anak estetik nih guys, sinematik guys. Oke, sudah jadi satu guys. Sekarang kira-kira apa yang kita bakal taruh ya? Kita lihat dulu guys. Set. Wish, sudah paling atas guys, ada OLED guys. Nah, seperit ini guys ya. Kenapa aku taruh seperit di bawahnya guys? Karena di atasnya kan sama nih kalengnya guys, kayak gini. Di atasnya pink, di bawahnya hijau guys. Ini estetik. Ini kita pasang ya guys ya. Oke. Wih, diep wih. Estetik ini guys. Bisa-bisa ya. Ini kalian komen ya guys ya. Yang mana kira-kira nanti agak laku guys, apakah seperit OLED atau minuman-minuman lainnya guys ya. Nanti yang bener aku kasih love komentar kalian guys. Oke. Keren!
Sekarang kita masukin apa nih guys? Ini kan sudah, ini sudah. Gimana kalau sekarang kita giliran masukin larutan nih guys? Warna pink, hijau-hijau. Wah kayaknya keren nih guys ya. Kita tutup dulu. Kita lihat dulu nih guys. Tek-tek-tek. Wih, mantep sekali guys dari sini guys. Kita bakal buka. Wih, emang gigi WP guys ya. Nah ini kita giniin dulu guys. Biar kelihatan kan logonya. Dan kita balikin dulu nih. Biar kelihatan estetik ya guys. Anak sinematik kita nih guys. Iya. Oke, sekarang bagian larutan guys. Nah, kardusnya kita taruh di sini guys, depan sini guys. Kita taruhnya agak depan guys ya. Ini agak enggak kelihatan guys. Kita tumpuk-tumpuk aja nanti guys. Kalau emang ini enggak kelihatan ya guys, soalnya kacanya kan di sini nih. Nah, ininya tuh di bawah sini guys, jadi enggak kelihatan guys. Jadi nanti kita tumpuk aja. Wih, lu bisa diem enggak, wih? Ini gua sinematiknya anak estetik kita nih guys ya. Udah guys, ini ternyata kita kedikitan di larutan guys, aku kira kelebihan guys. Soalnya aku hitung-hitung, larutan itu kan gede guys. Jadi dia bisa menempati tempat tuh. Kalian bisa lihat guys, ada space lagi segini, padahal dia masih baru 2. Kalau yang seperti ini kan 3, yang OLED juga 3 bisa guys. 3 deret ya guys ya. Oke deh, kalau kayak gitu gak apa-apa guys. Kita sekarang lanjut masukin teh kotak di paling bawah guys. Let's go. Wah, ini banyak banget guys. Kita bakal taruh dulu guys. Kita taruh sekarang. Ini nanti si display. Wow, sudah jadi guys. Pas sekali guys. Gila, langsung habis ya guys ya. Sekarang kita ngisi apa lagi guys? Minuman kita sisa banyak banget soalnya di sini. Waduh, gimana ya? Kalau udah kayak gini ceritanya ya? Apa giveaway aja kali guys? Giveaway guys, komen di bawah buat kalian yang mau ya guys ya. Oke deh, ini kan udah nih guys. Sekarang kita taruh paling atas guys. Mungkin susu-susu, susu beruang. Kok susu beruang? Kita nggak beli susu beruang tadi guys. Susu-susu Ultra Milk guys. Let's go. Yang warna pink ini guys. Nah, kita masukin warna pink ini ke dalam sana ya guys ya. Oke. Masih banyak guys. Kurang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang lagi 10 guys. Tenang, ini aku punya stok banyak sekali guys. Bayangin aja guys. Ini 1 dus ya guys, 10 guys. Tapi gak ada loh. Ultramik tapi gak ada guys. Yang ada mah Grandfield. Waduh. Mah ini guys, kita biarin aja segitu guys ya. Nah, jadi kita tok-tok dulu guys. Wish. Mungkin kita agak depanin aja ya guys ya. Biar kelihatan cuy. Kita lihat guys. Wuih, Ultramic OLED Sprint keratin deng. Cap kaki 3 guys. Wuih, mantap sekali guys. Kalian dari sini cantik banget gitu kan. Dari atas pink, hijau, gak hijau. Teh kota guys, teh itu terbuat dari daun-daunan. Dan daun-daunan warna hijau. Jadi hijau ya guys ya. Kita lanjut, bakal. Wah, ini wah satisfying kali guys. Sampai bingung aku mau naruh apa ya guys ya. Mungkin ini dulu guys. Kenapa banyak minuman guys ya? Karena aku suka banget sama minuman guys. Wah, ini paling satisfying ya guys ya. Soalnya full banget nih guys. Nah, sekarang kita bagian teh botol guys. Kita masukin dari paling pojok guys. Ini agak susah ya guys ya. Wush, sudah jadi guys. Teh botol, gila nih teh botolnya paling banyak ya guys ya. Kotak oke lah lumayan guys ya. Yang paling dikit tuh ini sih guys. Tadi aku expectnya aku kira segini udah full lagi, ternyata enggak. Ini malah kebanyakan teh botol. Di sini masih sisa banyak sekali guys. Wah, ini masih ada banyak guys. Ada 1, 2, 3. Semangat. Sekarang kita bakal masukkan UC 1000. Let's go. Wah, ini agak rawan nih guys. UC 1000 guys. Kalau jatuh nih banyak-banyak kita megang bisa pecah guys ya. Like video ini guys, 100.000 like lebih guys. Semua gratis gak ada ruginya guys. UC 1000 kita bakal taruhnya sini aja guys. Oke. Wah, selesai sudah guys. Kita baru ngisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lagi 1, 2. Lagi 2 ya guys ya, bayangin aja guys. Banyak sekali guys. Oke, apalagi nih, kita isi paling atas ya guys ya. Kira-kira apa yang belum kita masukin ya? Nah, kita bakal isi yang sebelah sini guys. Ini tuh aku mau ngasih susu ya guys ya. Ini susu sukaanku guys, salah satu guys. Outset ya guys ya. Terus ini kurang 1 ternyata guys. Kita tukar tempatnya ya guys. Mungkin di atas aja guys ya. Nah, ini kerenan guys. Selanjutnya kita masih punya banyak minuman yang gede-gede nih. Kayak sirup, nah ini ada sirup ya guys ya. Terus satu lagi susu guys.
Wah, susunya kita kekurangan, guys. Kurang satu lagi, guys. Lupa tadi, Boy. Sekarang kita masukin hydro koko, guys. Hydro koko paling sini, guys, ya. Paling pojok, guys. Wih, pas banget, guys. Pas sekali, guys. Terus di sampingnya aku taruh apa? Grandfield kali, guys. Nah, aku punya Grandfield. Atau ini guys, ada susu, gambarnya bagus. Itu susu Toy Store guys. Bayangin aja guys, Ultramix sekarang kolaborasi sama Toy Store guys ya. Kita pakai lah, sabi. Kita masukkan ini guys. Mantap, sudah jadi guys. Jadi bagian atas sudah, sekarang tinggal bagian yang bawah, Grandfield guys. Nih guys, kita harusnya taruh es krim ini guys ya, gila. Sampai cair dikit loh guys. Lambat kita kasih ini tadi guys ya. Nah, pas banget kan? Keren kan guys? Terus kita tambahin springless nih, kita nih dua kayak gini guys. Set. Cornetto, cornetto. Terus yang ini guys ya, gila cair semua guys. Kita taruh belakangnya guys, biar cepat dia membeku ya guys ya. Aduh, cair semua lu. Rugi kita lu guys, bayangkan bocil guys ya. Bocil tidur dia boy. Es krim sudah. Sekarang bagian springless ya. Kita taruh nuggetnya dulu. Nugget tuh di sini guys ya. Ini ada fish and meat. Ini buat daging-dagingan ya guys ya. Kayak ini guys. Kayak daging ini, daging lagi. Daging lagi guys. Oke, satu lagi. Sekarang bagian springlessnya guys. Springless di sebelah kanan, next star di sebelah kiri guys. Keren kayaknya. Oke. Satu lagi guys. Selanjutnya kita bakal ke bang-bang guys. Ini kita ada tempatnya guys ya. Ini kita taruh nih guys. Nah, mantap kali memang ini guys. Lanjut kita pakai next star. Next star kita bakal taruh di atasnya. Ini setiap warna beda-beda ya guys ya. Ini ada warna coklat, warna pink, terus warna hijau. Terus warna ungu guys. Pas banget kan. Ini kita tinggal tata aja ini. Nah, wah gila ini mantap sih. Kurang banyak kita belinya guys, harusnya banyak nih guys. Gimana mau banyak, ini udah semua kita beli ya guys ya. Wush, sudah full ya guys ya. Next star, ini di sini aku bingung guys. Oh, naruh ini aja, tanya guys. Nah. Oke, mantap guys. Sama body lotion aku ya guys ya. Ini body lotionnya harus di tempat yang sejuk guys. Kayaknya di sini itu paling cocok ya guys ya. Seret terus tengah-tengah guys. Ini buat memutihkan kulit ya guys ya. Nah, kalian tahu ya guys ya, langsung secara instan guys. Kalian lihat ya guys, ini sebelumnya, ini sesudahnya. Kalian kalau mau beli bisa langsung aja ke Protera Official Shop yang ada di Shopee ya guys ya. Itu udah banyak banget yang beli, masa kalian belum beli ya guys ya. Kalian punya adik, punya mama, kasih tahu ya guys ya, ganti semua body lotion mama, pakai Protera, mak. Pakai Protera, Protera itu bagus banget, mak. Cobain dulu guys. Udah jadi ya guys ya. Kita tinggal masukin yang sebelah sana guys. Last guys, yaitu adalah susu. Grandfield, ini salah satu susu kesukaanku guys. Nah, Grandfieldnya kita taruh di sini ya. Wah, kurang guys. Kita ambil berarti yang warna coklat ya guys ya. Masih ada, tenang. A few moments later. Wuih. Ini sekarang Grandfield yang warna coklat guys ya. Ini lebih sedih sepeng lagi guys, ini lebih enak guys. Kalian lebih suka mana guys, strawberry apa coklat ya guys ya? A few moments later. Sudah jadi guys, sangat melelahkan sekali hari ini guys ya. Ini sudah isi, pelanggaran pun masuk sini guys. Terus apa lagi guys, sudah semua guys ya. Oh ini guys, ini boy. Yaudah itu berarti sisanya aja guys. Waktu ini guys, ini ada minuman-minuman jagoanku. Oke, sudah pas. Yang di bawah ini pipet ya guys, pipet-pipetan guys. Misalnya pipetnya ada yang hilang guys. Dan jadilah kulkas Frost Diamond. Coba kalian komen guys, kira-kira apa lagi yang bakal kita isi ya guys? Apakah bakal ada yang diganti guys? Karena di sini masih kocong guys. Ini harusnya ada buah-buahan ya guys. Lupa tadi aku beli buah-buahan guys. Terus di bawahnya juga ada buah-buahan juga. Di sini ada dagingnya juga, masih ada 2 slot. Aku kira cuma 1 slot doang ya guys ya. Yaudah guys, mungkin segini video kita kali ini. Dan bisa kalian gak ketawa guys, kalian bisa pasti yang ketawa. Kalian setuju gak guys, kalau video ini mencapai angka 100.000 lebih, kita bakal fullin mega tank kita yang sangat besar. Yang kemarin kita nyari ikan predator, kita bakal kasih ikan apa aja guys. Kalian komen di bawah guys. Dan bisa kalian gak ketawa guys, kalian bisa pasti yang ketawa. Bye-bye.